Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kijon di sini dan selamat siang. Dan kali ini kita akan melihat lagi untuk progres Toji Sumdau, khususnya di area Simpang Cileunyi yang dimana sekarang itu sedang berfokus untuk ke pemindahan box girder ya, untuk yang di flyover tunggal ya. Dan terlihat untuk yang hari ini persiapan alat berat sudah mulai banyak ya di sini untuk persiapan nanti pemindahan girder ini ke flyover tunggal. Dan terlihat juga di sini kegiatan crane-nya sudah ada dua ya, di sini sudah selesai untuk perakitannya. Dan di sana juga ada mobil trailer ya yang bekas kemarin pemindahan crane-nya. Dan girdernya masih ada berada di dekat flyover-nya atau di samping flyover-nya. Dan nantinya pemindahannya kayaknya nanti malam sepertinya untuk pemindahannya, tapi saya juga kurang tahu tepatnya kapan ya, kayaknya hari ini karena lihat dari sekarang itu lagi persiapan untuk pemindahannya ya. Dan terlihat juga untuk sisi paling kanan ujung sana itu tuh gorong-gorong ya, lihat nih. Yang menuju ke arah flyover tunggal udah seperti ini ya, udah rapi di ujung-ujung sana, cuman belum ada pengecoran untuk pembatas abutmen sisi sebelah kanannya ya, yang ke sebelah sananya padanya seperti ini. Kita lihat ke arah sisi yang menuju ke arah simpang. Lihat juga di sana untuk crane masih standby di sana menunggu untuk giliran pemasangan girdernya ya. Untuk pemasangan girder nanti, untuk pemasangan girder di simpangnya ya, itu ada dua crane yang kuning dengan yang hijau. Dan nantinya itu digunakan untuk pemindahan crane ya, pemindahan girder ya. Dan kita lihat untuk pilar sisi sebelah sini, untuk cetakan sudah terpasang semua dan untuk pengecoran sepertinya belum ya, kalau dilihat dari sini. Terlihat sekarang sedang pemindahan kendaraan alat berat ya. Dan sepertinya akan persiapan untuk pemindahan girder ya. Nampaknya mungkin nanti malam atau subuh sepertinya ya. Kalau siang hari ini kayaknya nggak mungkin juga kalau siang sih. Biasanya malam kalau dipindahkannya atau pemasangannya ya. Kayaknya udah mulai dikosongkan untuk area di sisi dekat girder ya, untuk nantinya dilakukan pemindahan sepertinya ya. Udah mulai dikosongkan untuk area sisi sebelah sana yang di dekat dengan girdernya ya, penyimpanan girder.
terlihat juga di sini untuk kren yang kuning ini belum semuanya dirakit ya, soalnya terlihat tuh untuk kren yang hijau sedang mengangkat dan masih merakit untuk kren yang ini, jadi belum dirakit semua tuh. Sedang kegiatan untuk perakitan yang sesis bawahnya yang diangkat dengan kren yang warna hijau ini. Oke, kita lihat di sisi di paling sini ya, di dekat simpang. Kita lihat dari kejauhan untuk perakitan kren yang warna kuning dengan diangkat dengan kren warna hijau ya, masih berlangsung sampai sekarang. Dan terlihat di sini untuk kren yang berwarna hijau ini masih standby di sini untuk persiapan pemasangan girdernya ya. Dan sepertinya nanti malam atau subuh ya untuk pemasangan girdernya ya. Dan ini adalah lubang atau fondasi yang pilar berikutnya, masih tahap pembuatan untuk fondasinya ya, untuk di sisi sebelah situnya. Dan kita lihat untuk ke arah sebelah sini. Nah, untuk ke arah sebelah sini ini belum ada pemasangan scaffolding. Karena kalau dilihat dari situasi di lapangan, sepertinya sekarang sedang berfokus untuk persiapan pemasangan girder ya. Untuk pemasangan girdernya untuk flyover tunggal, jadi belum ada kelanjutan untuk pemasangan atas scaffolding yang di sini. Dan di sini juga untuk pemadatan tanahnya, ini nih yang bawah, yang nantinya untuk jalur alat berat yang membawa girder sudah disiapkan di sini ya. Dan termasuk juga di sana yang di depan abutmen juga sedang pemadatan tanah untuk jalur akses masuk ke arah tol dari arah Garut Tasik. Ya, masih dalam persiapan di sini untuk lahannya ya, untuk nanti persiapan alat berat dan juga akses masuk ke Garut. Akses masuk yang dari Garut Tasik menuju ke arah tol ya, masih dalam pemadatan. Nah, ini juga udah dibuka ya jalur yang ini nih, pakai water barrel nih, yang nantinya biar bisa dibuka lagi dan biar gampang nanti alat berat masuk untuk membawa girder ya dari ujung sana. Nanti membawa girder dari ujung sana menuju ke arah sini. Jadi udah disiapkan dari sekarang, kren udah disiapkan. Tinggal menunggu nanti kali, mungkin besok sudah terpasang ya. Nanti saya besok akan updatekan lagi untuk kondisinya seperti apa. Dan sekarang saya updatekan di sini untuk persiapannya udah sejauh mana ya untuk hari ini. Ya, kalau menurut perkiraan saya sih besok sudah terpasang ya insya Allah ya. Kalau misalnya tidak ada hambatan dan tidak ada halangan atau udah selesai semua, mungkin udah bisa diselesaikan besok ya, udah terpasang satu atau dua batang mungkin ya. Kalau dilihat dari sini itu untuk pintu tol udah ada perubahan ya tuh. Nanti saya akan cari spot yang lebih jelas lagi nanti agak ke depan mungkin ya. Kita lihat di atas underpass sendiri ya, kita lihat dari sini untuk ke arah gerbang tol Cileunyi. Dan terlihat untuk gerbang tol Cileunyi sekarang sudah ada perubahan ya tuh, dari tampilannya sekarang sudah terlihat nih, jadi kayak gerigi-gerigi lagi gitu ya, kayak semacam pagar atau apa ya, kayak bentuknya seperti itu ya. Sekarang sudah mulai ada perubahan untuk pintu tolnya ya, cuman mesin belum terpasang nih, masih seperti itu ya, belum terpasang untuk mesin tolnya. Ada perubahan nih sekarang untuk pintu tol, untuk gerbangnya ya, gerbangnya sudah ada perubahan untuk sekarang. Di sini juga untuk pemasangan girder persiapan. Nah, ini nih ada alat berat sedang pemadatan tanah ya di sini untuk di depan abutmen yang akan jalur masuk menuju tol dari arah Garut Tasik ya. Nih, udah mulai beroperasi di sini, sedang bertugas ya. Ini untuk pilar Cisumdawunya ya, atau flyover utama. Oke, cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan
Untuk ada kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali ya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.